Assalamualaikum anak-anak. Proses belajar mengajar seperti biasa. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kakak kelas, silakan pimpin doa ini. Teman-teman, kita belajar makan doa. Doa usai. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Audi. Kenapa dengan Audi? Untuk mengetahui arah angin. Nah, jadi ada tujuan pembelajaran yang kita akan capai untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat mengetahui arah mata angin. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui manfaat arah mata angin. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan cara menentukan arah mata angin. Nah, ibu tanya, ada berapa nama mata angin yang kalian ketahui? Ada delapan. Nah, seperti yang ada di titik ini. Nah, jadi ada delapan. Ayo kita sebut sama-sama. Yang pertama, jadi ibu mau tanya dulu, apa manfaat kita mengetahui arah mata angin? Ada yang bisa? Apa manfaat kita mengetahui arah mata angin? Ada yang bisa? Untuk mengetahui. Ya, untuk mengetahui arah atau lokasi yang akan kita tuju. tangan kirinya menunjuk ke arah sebelah barat. Kemudian wajahnya menghadap ke arah utara. Kemudian belakangnya ini menghadap ke arah selatan. Nah, ini ya caranya menentukan arah mata angin. Kemudian ada juga yang bisa kita lakukan dengan cara menunjuk. Ya, yang mana sebelah utara? Sini ya. Oke, kita lakukan seperti ini. Utara.
juga punya tolong ibu. Ini tangan kanannya. Nah, ini tangan kanannya menunjuk ke arah sebelah timur. Seperti ini. Berarti tangan kirinya menunjuk ke arah sebelah barat. Kemudian wajahnya menghadap ke arah utara. Kemudian belakangnya ini menghadap ke arah selatan. Nah, begini ya caranya menentukan arah mata angin. Kemudian ada juga yang bisa kita lakukan dengan cara menunjuk. Ya. Yang mana sebelah utara? Sini ya. Oke, kita lakukan seperti ini. Utara, utara, timur, laut, timur, laut, timur, timur, laut, timur, timur menenggara, tenggara, selatan menenggara, selatan, selatan barat daya, barat daya, barat barat daya, barat, barat barat laut, barat laut, utara. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Ya, sebelum kita pulang terlebih dahulu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Adam, silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita pulang mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.